Jika fx sama dengan 2 pangkat x, maka f2 log 5 sama dengan. Ini berarti kita ganti x-nya dengan 2 log 5 ya. Berarti kita punya f2 log 5 itu sama aja dengan 2 di pangkat 2 log 5. Oke, berikutnya kita akan gunakan sifat dari logaritma ya. Jadi kalau kita punya a log b, itu hasilnya sama dengan b. Tapi dengan syarat di sini ya, bilangan pokoknya harus sama-sama a ya. Oke, berarti di sini karena ini sama-sama 2 ya. Sama-sama 2, berarti ini hasilnya sama dengan apa nih? Sama dengan 5 ya. Jadi ini dia jawabannya. Jadi jawabannya sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang B ya.